Nasib pahit menimpa EA, seorang perawat asal Kota Bogor. Dirinya menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pengemudi taksi online. Kasus ini terungkap berawal unggahan di media sosial klinik tempat korban bekerja. Saudara, kembali terjadi kasus pelecehan seksual oleh pengemudi taksi online kepada penumpangnya. Kali ini seorang tenaga kesehatan menjadi korban dan pelaku menjalankan aksinya ini dengan modus pengusiran aura negatif. Lalu bagaimana kasus dapat terjadi? Untuk mengetahuinya, mari ikuti telusuran kami. Kepada polisi, pelaku mengaku sengaja memperdaya korban. Pelaku memanfaatkan kegalauan korban yang bercerita masalah kehidupannya. Pelaku lantas berdalih dapat mengobati kegelisahan korban. Terperdaya, korban masuk dalam perangkap pelaku. Terungkapnya dugaan adanya pencabulan oleh driver taksi online kepada salah seorang korban yang berprofesi sebagai seorang perawat. Ini adanya viral di media sosial, adanya komplain dari kantor tempat di mana korban ini bekerja, korban EL ini bekerja, yang mana di situ kantornya menyatakan bahwa telah terjadi pelecehan seksual oleh driver taksi online kepada penumpangnya. Pak, kemudian di BAP sendiri, dalam pemeriksaan sendiri ini diungkap tidak tepat apa motif dari pelaku ini dan bagaimana modus yang dijalankan oleh pelaku ini dalam memperdaya korban, Pak? Oh ya, jadi kalau berdasarkan keterangan korban dan juga diakui oleh tersangka, ini kronologisnya awalnya adalah adanya pemesanan taksi online. Tujuan taksi online itu adalah dari wilayah Pesanggrahan ke stasiun kereta api Kebayoran Lama. Karena korban ini kan tinggalnya di Kota Bogor, rencananya akan naik KRL dari Kebayoran Lama ke Bogor. Dalam perjalanan mengantar ke stasiun kereta api, ini pihak tersangka atau driver ini menawarkan kepada korban untuk mengantar secara langsung sampai ke rumahnya di Kota Bogor. Karena melihat bahwa ada penawaran tersebut, korban pun bersedia untuk diantarkan sampai ke rumahnya di Kota Bogor. Nah, kemudian dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, ini terjadi pembicaraan-pembicaraan antara tersangka dengan korban. Tersangka HS ini mengaku kepada korban bahwa dia memiliki kelebihan dalam hal bisa melihat hal-hal yang gaib. Dan dia melihat bahwa di tubuh korban ini ada aura negatif dan termasuk juga ada jin yang menempel, kalau menurut pandangan daripada tersangka AS. Ya. Pelaku ya, Pak ya? Sehingga dia menyarankan kepada korban agar untuk menghilangkan aura negatif dan mengusir jin yang menempel di tubuh daripada korban, ini bisa dilakukan rukiah dan doa-doa tertentu yang akan dilaksanakan oleh tersangka. Karena apabila tidak dilakukan, menurut pandangan tersangka pada waktu itu keterangannya, ini bisa berakibat fatal bagi korban, karena ini bisa membawa kesialan, ini bisa membawa kesengsaraan, dan pada akhirnya bisa membawa penyakit yang berakibat pada kematian daripada korban. Karena mendengar hal tersebut, ini korban menjadi terpedaya dan percaya, sehingga korban mengiyakan untuk dilaksanakan pengobatan berupa rukiah. Dan dalam perjalanan menuju ke Bogor, mereka mampir untuk membeli kembang atau bunga karena memang itu persyaratan untuk kegiatan rukiah. Dan sampai di rumah korban di wilayah Kota Bogor, disitulah dilaksanakan kegiatan rukiah tersebut. Rukiah yang dilaksanakan adalah dengan cara si tersangka HS ini memandikan korban dengan air bunga dengan bacaan-bacaan tertentu yang dilaksanakan di kamar mandi rumah daripada korban. Setelah pelaksanaan rukiah tersebut, setelah berganti baju si tersangka, ulangi si korban, ini tersangka mengajak korban keluar untuk mencari makan setelah pelaksanaan ritual rukiah. Jadi mereka berdua keluar mencari makan, dan setelah makan malam, pada waktu perjalanan
dari ini di wilayah areal Kota Bogor, Kota Bogor ya. Pada waktu akan selesai makan dan akan kembali ke rumah, mengantarkan ke rumah daripada korban. Disitulah terjadi kejadian pencabulan. Persatuan perawat yang menaungi korban turut memberikan pendampingan. Korban yang sempat mengalami goncangan akhirnya mampu meluapkan. Begitu mendapat kabar bahwa ada anggota kami yang terkena musibah, kami langsung meluncurkan tim dari divisi hukum ya untuk ke langsung ke kliniknya untuk melakukan konfirmasi. Kejadian kan tanggal 16 ya, tanggal 17 kita dapat kabar. Hari itu juga malam, karena saya dapat kabarnya kan sore, malam itu tim ke klinik untuk koordinasi, kemudian diterima sama CS di sana untuk apa, akan bertemukan dengan ownernya. Hari berikutnya baru kita bisa ketemu dengan ownernya, bahwa menceritakan kasusnya apa. Nah, dari kami, dari DPD PPNI Jakarta Pusat, sesuai dengan fungsinya bahwa sekecil apapun anggota ketika terkena musibah akan kita dampingi. Kita sudah menunjukkan tim dan koordinasi dengan pihak klinik untuk melakukan pendampingan dari sisi hukum. Gitu. Ya, karena kliniknya kebetulan kooperatif dan juga menyediakan pengacara, dari kami dari DPD mendukung. Dan sampai saat ini kita juga terus memantau kasusnya ya. Artinya walaupun sudah beralih ke Bogor, kita juga sudah koordinasi dengan DPD Kabupaten Bogor, DPD PPNI. Untuk korban sendiri memang saat ini kami belum bisa menemui karena masih depresi, trauma, sehingga mungkin dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pendekatan terhadap korban. Jadi untuk saat ini itu yang kami lakukan, tetap melakukan pendampingan. Pak, kemudian tadi kan Bapak mengatakan bahwa saat ini korban masih trauma dan depresi begitu. Kemudian Bapak sudah dapat update belum Pak dari pihak klinik begitu? Seperti apa sih kondisi korban saat ini gitu? Apakah sudah kembali bekerja gitu? Atau masih dalam proses pemulihan gitu? Iya, terima kasih. Jadi kami selalu update kondisi korban kerjasama dengan klinik. Pak, klinik kemarin menyampaikan dengan, mohon maaf, awalnya kasus kejadian di Bogor kan, ketika dilaporkan di Bogor ditolak, kemudian dilaporkan untuk diarahkan ke Jakarta Selatan. Ternyata dua hari kemudian sama Polda Metro Jakarta Selatan untuk dialihkan ke Bogor. Itu yang membuat sedikit saya dapat laporan dari klinik, membuat psikisnya down. Tapi tetap kami mengutus tim ke sana untuk memberikan motivasi agar tetap semangat, karena kami akan selalu mendampingi agar sampai kasus ini terselesaikan, kemudian tidak ada lagi nanti nakes-nakes yang menjadi korban. Gitu aja. Saya sebagai perempuan sangat khawatir sekali ya, karena seharusnya driver itu bisa memberikan rasa aman untuk penumpangnya. Nah itu, ya jangan sampai sih, mungkin waspada diri juga. Iya, apalagi sekarang perempuan ya, banyak banget, atau lagi rawan, banyak banget berita yang bertebaran sekarang. Jadi lebih hati-hati aja sih. Jangan sampai pesan mobil atau ojek online lainnya di luar jam yang ditentukan gitu. Maksudnya jangan lewat dari jam 9 misal ya gitu. Mungkin banyak dari kita kurang tahu itu sih, masalah tombol darurat dari aplikasi Gojeknya sendiri sih. Mungkin itu sih yang perlu lebih difamiliarkan ke masyarakat sih, Bu. Pertama mungkin kita harus lihat dari cross check ya, kalau sama enggak, iya betul, sama atau tidak. Untuk rekrutmen itu lebih diketatkan kembali supaya mereka menyaring karyawan yang benar-benar kompeten gitu. Dari perekrutan Gojek mungkin ada tindak lanjut dari seperti apa, mungkin itu yang perlu ditingkatkan sebagai masyarakat yang pengguna juga ya. Harus lebih selektif lagi kali ya untuk para ininya. Iya, dicek dulu latar belakangnya baru di itu. Pokoknya seleksi lebih ketat lah ya. Pengamat transportasi menilai tindak kejahatan di transportasi online terus berkembang. Pengemudi maupun penumpang rentan menjadi korban. Pengamat menilai penyedia jasa layanan dapat membenahi sistem keamanan.
Ya, saudara, untuk melihat bagaimana kasus ini dapat terjadi di dalam taksi online, mari kita berbincang dengan seorang pengamat transportasi, yakni Pak Joko Setijowarno. Kita ungkap nih, Pak, maksudnya kan kasus seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi begitu, Pak, kasus kriminalitas di taksi online begitu. Kemarin juga sempat ada kasus perampokan, bahkan pembunuhan begitu, Pak. Jadi memang kasus kriminalitas di taksi online ini beberapa kali terjadi. Apa yang perlu sebenarnya yang perlu kita tingkatkan begitu, Pak? Apakah regulasinya atau apa, Pak? Ya, sebenarnya kejadian seperti ini tuh saya sudah prediksi sejak awal munculnya taksi online. Bukan saya anti online ya, enggak. Cuman ketika muncul taksi online ini memunculkan entitas baru. Ya. Kalau ada kejadian seperti ini, pemerintah mau nuntut siapa? Beda halnya kalau itu taksi reguler, ya, dia operator. Nah, ini kalau ditanya pada perusahaan itu, mereka tuh aplikator, nggak bisa apa-apa pemerintah. Ya, pemerintah dengan bukan makin banyak tetap terjadi seperti ini kan membuat konsumen menjadi ketakutan. Coba aja tanya yang pemerintah, kalau malam hari online mau nggak, mikir-mikir sekarang. Ya, bukan masalah murahnya, tapi keselamatannya tidak terjamin tadi. Meskipun katakanlah aplikator bilang kami punya alat itu, kalau punya, kalau sudah kejadian apa tanggung jawabnya dia? Kalau sebagai operator, ya tentunya mereka tanggung jawab. Lihat aja operator-operator taksi ya yang ada ini, tinggal sisa aja, tinggal 1-2 aja ya. Mereka tuh rutin ada pembinaan terhadap supir. Karena apa? Mereka ada hubungan batin gitu kan, nggak sekadar uang aja. Kalau aplikator dia, kamu butuh saya, ya, apakah sudah nggak putus hubungan? Kamu kan mitra saya, jadi saya nggak wajib melakukan pembinaan. Jadi hubungan tenaga kerjanya tidak ada di situ. Itu kelemahannya. Maraknya kasus kriminalitas pada taksi online membuat para penggunanya, khususnya wanita, menjadi was-was untuk menggunakan taksi online. Para pengemudi yang harusnya memberikan rasa aman kepada para penumpang seringkali menjadi pelaku kejahatan. Dan saat ini, oknum pengemudi pelaku kejahatan seksual kepada seorang nakes sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku akan dituntut dengan pasal pencabulan yang mana akan dituntut dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Rizka Ananda, Sultoni, Kompas TV, Bogor.